Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan yang sangat menyesal, menyakiti dan mempersia-siakan kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang sangat menyesal setelah menyakiti dan mempersia-siakan dirimu. Siapakah orang ini yang telah pergi hanya untuk menyesali dan kini mulai mengubah arahnya ke arah kamu. Okey, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan, readingan ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakannya dan kita cuba lihatkan energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan hari ini. Siapakah dia? Seseorang yang menyesali segala perilakunya ke kamu. Siapakah orang ini? Seseorang yang menyesali segala perilakunya ke kamu. Okey teman-teman, kartu pertama The Fool ya. Wow, di sini mungkin beberapa di antara kalian ya, hubungan kalian tidak begitu lama. Mungkin kamu baru saja ya memulakan sebuah hubungan dengan orang ini. Tidak begitu lama, ataupun jikalau ini hubungan yang lama, teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang begitu careless, tidak begitu memperhatikan kamu ya, terlalu suka ataupun sering cuekin kamu, sering tidak menghiraukan kamu dan seperti menjalankan hidupnya seperti biasa. Nah, orang ini orang yang berjiwa bebas. Dan jelas terlihat daripada kartu pertama ini ya, beberapa di antara kalian ini merupakan hubungan yang agak berisiko. Dan saya menangkap jikalau kamu pertikaikan soal perasaannya, orang ini tulus mencintai kamu. Memang ada perasaan suka, memang ada perasaan cinta, tetapi orang ini santai-santai sahaja. Masih belum terlalu serius dengan kamu kerana orang ini berjiwa petualangan, teman-teman. Sangat menyukai kebebasan hidupnya. Mungkin ya, beberapa di antara dia ini sama ada orang yang belum pernah bernikah sehinggalah detik ini, maka terbiasa dengan kehidupannya yang seperti ini. Beberapa di antara dia mungkinnya memiliki pets ataupun haiwan peliharaan, sama ada seekor anjing ataupun kucing. Begitu ya. Saya menangkap orang ini orang yang sangat menyukai outdoor dan seseorang yang begitu nyaman ketika berada di samping kamu. Dapat menjadi dirinya sendiri dan perasaan yang tulus mencintai. Tetapi masih belum memberi sebarang ikatan seperti itu ya. Ataupun orang yang masih belum bersedia ke arah berkomitmen. Beberapa di antara dia ini teman-teman, saya menangkap energinya yang sudah benar-benar terbiasa ya menghabiskan waktu-waktunya dengan teman-temannya dan dia seperti orang yang suka bebas. Wow, di sini ada kartu The Devil teman-teman. Belum apa-apa lagi ya, sudah ada The Devil. Baik ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Dari segi perasaannya, saya menangkap bersebelahan dengan The Fool. Ini orang yang benar-benar memiliki perasaan yang cukup besar terhadap kamu. Tetapi kerana kartu ini hadirnya ya, bersebelahan dengan kartu Fool ini, orang ini sengaja tidak menunjukkan rasa cinta, hasrat di hatinya untuk kamu. Nah, dengan tema hari ini teman-teman, ada yang sangat menyesal, menyakiti dan mempersia-siakan kamu. Saya juga menangkap daripada kombinasi kedua kartu ini, beberapa di antara dia sudah lama ya, sudah agak lama sebenarnya pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Hubungan yang sudah dilepaskan. Tetapi hadirnya bersebelahan dengan The Devil, ini masih ada energi kemelekatan. Sesuatu yang belum benar-benar selesai di antara kamu dengan dia. Ada hubungan yang sedang jeda, yang sedang diabaikan, tidak dihiraukan, mungkin ada yang memblokir. Ada juga yang pergi meninggalkan. Tetapi kamu masih berpegang teguh terhadap orang ini. Kemelekatan antara energi kamu dengan dia.
Kerana kamu sangat nyaman dengan dirinya, dia juga sangat nyaman dengan kamu. Orang ini memiliki perasaan yang cukup besar ya. Di awal perhubungan dengan kamu, dia tidak menyangka sesuatu kesan yang dia tinggalkan kepada kamu ini akan seperti benar-benar terkesan dan akan melekat dengan diri kamu ya sehinggalah hari ini. Dia tidak menyangka ketika berkenalan dengan kamu, mencintai kamu, kesan ataupun pengaruh yang dia tinggalkan kepada kamu dan hubungan ini adalah sesuatu yang benar-benar ya meninggalkan trauma dan kesan yang begitu mendalam kepada beberapa di antara kalian di sini sehinggalah detik ini. Kita akan lihat lagi. Energi seseorang ya yang menyesal, menyakiti dan mempersia-siakan kamu. Orang ini orang yang berharta, teman-teman. Sama ada keluarganya, pasangannya adalah daripada pihak keluarga yang berada. Orang yang memiliki banyak uang ya ataupun datang daripada keluarga yang cukup complicated according to me, ini keluarga yang cukup besar. Keluarga yang banyak adik-beradiknya yang mungkin akan merebut harta dan sebagainya. Jikalau ini hanyalah keluarga yang sederhana, saya menangkap pengaruh di belakang keluarga ini ya cukup besar sekali. Orang yang perlu benar-benar menjaga imej mereka di hadapan orang banyak. Keluarga yang berada, keluarga yang berkedudukan. Seperti itu ya, ataupun dia hadir daripada keluarga yang cukup besar. Seperti itu. Nah, dari segi perasaan, walaupun dia seperti santai-santai sahaja, sengaja memilih untuk tidak menunjukkan perasaannya kepada kamu, bersebelahan dengan energi kemelekatan seperti ini. Ini mengindikasikan dengan jelas, kalian masih lagi terkoneksi, bukan sahaja melekat ya, tetapi masih lagi terkoneksi sehinggalah hari ini. Kerana walaupun dia santai-santai sahaja, memilih untuk tidak menunjukkannya perasaan cintanya kepada kamu, tetapi sebenarnya perasaan ini begitu besar sekali. Begitu besar sekali. Saya juga menangkap dia mungkin terpaksa beredar ya, pergi meninggalkan koneksi hubungan ini, sama ada benar-benar memutuskan sepihak atau benar-benar physically pergi meninggalkan kamu, ini atas urusan pekerjaan, atas urusan warisan atau ada sesuatu yang berkaitan dengan sama ada ya, pasangan sah jika melibatkan pasangan sah atau kehendak keluarganya. Nah begitu teman-teman ya, sebenarnya ketiga-tiga kartu ini banyak energinya. Jikalau saya teruskan ya, sampai esok pun tidak akan habis teman-teman. Baik, di sini ada Knight of Wands. Saya menangkap orang ini tidak konsisten dalam hubungan kalian. Dia benar-benar memiliki perasaan yang membara-bara kepada kamu. Tetapi pada waktu yang sama teman-teman, dia juga orang yang perlu mengutamakan keluarganya. Lebih parah lagi ya, jikalau ada pasangan sah, melibatkan pasangan sah, dia perlu menitik beratkan segala-galanya. Kamu, pasangan sah, keluarganya, anak-anak. Jikalau dia seorang yang single, that's okay. Dia sangat menyayangi keluarganya. Dia perlu berjuang untuk menjaga kemakmuran keluarganya, orang tuanya. Ataupun jikalau ada penglibatan anak-anak, adik-beradik begitu ya. Ini sesuatu yang perlu dia seimbangkan. Orang ini tidak konsisten dalam segi datang dan pergi dalam hidup kamu. Kadangkala kamu merasakan dia begitu memperjuangkan, kadangkala dia memberikan impresi begitu cuekin kamu. Maka kamu tidak begitu seperti orang yang jalankan saja. Sama ada dia serius ataupun tidak, dia jalankan saja mengikuti kehendak hatinya. Ketika ada kebutuhannya akan datang mencari kamu. Ketika dia merasakan ini bukan keutamaan, dia akan pergi lagi. Tetapi saya menangkap dia seorang yang cukup rajin, sentiasa mencari solusi ya untuk memperjuangkan keutamaan keluarga, orang tuanya ataupun seperti demi mencapai sebuah kebahagiaan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Orang ini orang yang cukup kelam kabut ada kalanya. Kamu juga tertanya-tanya ya mengapa dia begitu kelam kabut, seperti terburu-buru. Nah, ini memang sikapnya si dia, kurang sabaran, ada sedikit temperamen. Nah, orang ini orang yang kuat cemburu, teman-teman ya. Orangnya posesif, kuat cemburu dan ada kalanya temperamen. Okey, di sini ada kartu strength, guys. Saya tidak tahu, teman-teman ya. Saya akan sebutkan zodiaknya satu persatu. Sebentar lagi ya. Di sini saya menangkap seseorang yang beberapa di antara dia ya mungkin beredar pergi, tidak melanjutkan hubungan ini atas alasan-alasan masih belum cukup keberanian untuk memperjuangkan hubungan kalian ini ke depannya.
dan dia merasakan hubungan ini adalah hubungan yang memerlukan proses yang cukup panjang dan perlu banyak bersabar. Tetapi bersebelahan dengan Knight of Wands ini, kerana sikapnya yang terburu-buru, kurang sabaran, maka ini tidak membantu. Orang ini juga terlihat seperti sama ada beberapa di antara dia, ya, ini menarik energi yang lain, agak takut untuk meneruskan hubungan ini atau merasakan seperti terpaksa menahan. Jikalau dia tidak takut untuk melanjutkan hubungan ini, dia seperti terpaksa menahan rasa dengan kamu. Seperti ada sesuatu yang tidak diizinkan, guys. Saya menangkap energi yang seperti itu, ya. Bottom of the deck di sini, orangnya orang yang cukup pantas. Pantas dari segi pergerakan dan pekerjaan, orangnya pemikir, orangnya orang yang ingin mencari solusi. Dia tidak akan mengendahkan perkara-perkara yang details, ya, tetapi melihatkan kepada gambaran yang lebih luas. Janji, teman-teman, mencari solusi, begitu. Jikalau ada masalah, perlu menyelesaikannya dengan pantas. Nah, saya menangkap beberapa di antara kalian, kamu dan dia. Apa yang membuatkan kalian terkoneksi dan masih lagi tertarik? Ini kerana kalian memiliki persamaan dari segi pemikiran, mempunyai ide-ide, pemikiran yang serupa, seperti itu, ya. Okey guys, kita akan lihat lagi, ya. Beberapa di antara dia ini orangnya bijak. Begitu, ya, orang yang mempunyai pemikiran yang tajam. Ketika perlu mengambil keputusan, dia tidak akan teragak-agak. Ini termasuklah, unfortunately, jikalau terpaksa pergi beredar dari koneksi hubungan ini. Okay guys, ada banyak persamaan dari segi pemikiran, ya, di antara kamu dengan orang ini. Kita cuba lihatkan lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu hari ini? Seperti apakah energi dia ke kamu hari ini? Siapapun dia, dan terlepas dari energi hubungan kalian. Seperti apakah energi dia ke kamu hari ini? Wow, teman-teman. Orang ini sepertinya agak sibuk, ya. Masih sibuk dengan perencanaannya. Masih menimbang-nimbang. Banyak yang perlu dipikirkan. Ini juga ada kaitannya dengan kebebasan beliau, ya. Saya menangkap seperti orang ini sedang berusaha menantikan sebuah hasil. Hasil untuk menstabilkan kondisi keuangannya sebelum dia yakin untuk datang kepada kamu demi membahagiakan kamu. Orang ini tidak mahu datang kepada kamu dengan tangan yang kosong. Dan dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Tetapi dengan kehadiran Seven of Pentacles ini ataupun Seven of Coin, saya menangkap energinya yang sudah lama menunda kamu. Sehingga membuatkan kamu ternanti-nanti dengan tidak ada kejelasan. Tetapi dia penuh dengan perenungan seperti sedang menantikan sesuatu. Hasil yang dia nanti-nantikan belum kunjung tiba. Maka ketika tidak ada kestabilan seperti ini, dia tidak mahu membuang waktu kamu. Seperti itu, ya. Dan daripada sudut yang lain, saya merasakan dia juga turut memikirkan risiko di hubungan kalian. Halangan-halangan yang ada. Perbedaan di antara kamu dan dia. Perbedaan apa saja, status agama, pendapat dan sebagainya, membuatkan dia merasakan banyak hal yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan. Orang ini penuh dengan perencanaan, guys. Tetapi saya menangkap daripada kartu ini, ya, dia memang sudah lama menunda kamu, membuatkan kamu tertanya-tanya, tertunggu-tunggu, tetapi dia pula di sini, ya, semakin memikir dan memikir lagi. Banyak perenungan, ya, seperti ada kalanya missing opportunity. Banyak peluang yang sudah dia terlepas dengan kamu, ya. Tetapi ini atas perilakunya sendiri. Saya menangkap seperti itu, ya. Nah, orang ini sering membuatkan kamu ternanti-nanti, tertanya-tanya akan apa yang ingin dia lakukan dengan hubungan ini ke depannya nanti. Saya menangkap dia sedang menanti sebuah hasil, ya, yang masih lagi belum tiba. Seperti itu. Orangnya rajin bekerja, teman-teman, penuh dengan perencanaan masa depan. Dan dia orang yang percaya tanpa ada kestabilan, dia tidak mungkin dapat membahagiakan dirinya dan juga kamu. Belum saya tanya, kartu ini sudah loncat, ya, teman-teman. Bagaimanakah pula energi kamu ke dia detik ini? Nah, ini adalah jumping card. Kita cuba lihatkan. Wow. Di sini saya menangkap kamu yang sudah mulai bertegas, ya, dan sudah mulai terlihat mengontrol perasaan kamu agar tidak begitu baperan, ya, dan kamu seperti sudah mengambil tindakan yang awal. Selain daripada mengontrol emosi kamu, kamu seperti ingin bertindak sesuatu yang baru. Saya lebih menangkap energi seperti
ada dua energi yang berbeza di sini ya. Sama ada sebahagian daripada kalian masih lagi bertahan dan mencintai orang ini ya. Masih lagi bertahan dan mencintai orang ini, sesuatu yang tidak ingin kamu lepaskan. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, saya menangkap sudah wujud sebuah keberanian untuk kamu melepaskan pergi. Nah, teman-teman, ini adalah bacaan umum. Kamu ambil energi ini sama ada A ataupun B. Jikalau kamu merasakan kamu berada di posisi A, orang yang masih berpegang kepada cinta ini, it's fine. Ataupun kamu adalah orang di posisi B yang sudah mulai mengambil tindakan baru untuk bertindak melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Tidak mahu terus-terusan ya mengharapkan si dia ini. Ada tindakan baru yang kamu ambil berlandaskan sikap kamu yang mulai positif, memberanikan diri untuk keluar daripada kondisi hubungan ini. Bottom of the deck di sini, wow teman-teman. Saya tidak tahu ini energi siapa ya, sama ada energi dia atau kamu yang masih ada hati untuk perjuangkan. Bagi memudahkan bacaan, tema hari ini adalah seseorang ataupun ada seseorang yang sangat menyesal menyakiti dan telah mempersia-siakan kamu. Maka ini lebih menuju ya ke arah ataupun mengacukan energi ini ke arah dia. Kerana daripada kartu Knight of Sword ini adalah seseorang yang sudah banyak menyakiti kamu dari segi kata-kata. Nah, kini kembali ya, changing direction. Seperti berpaling arah ataupun menukar arah ya, lebih tepat lagi kembali ke arah kamu, ingin memperjuangkan kamu. Setelah dia menyedari banyak kata-kata yang menyakiti hati kamu dan di mana dia telah mempersia-siakan kamu. Kerana orang ini sangat impulsif teman-teman, mudian orangnya, temperamen. Ketika dia tersalah langkah ya, mungkin mood hari itu tidak begitu baik, dia akan melampiaskan kemarahan, frustasinya kepada orang yang dia berasa nyaman. Maka orang ini cenderung melampiaskan kata-kata yang tidak indah kepada kamu. Khususnya jikalau kamu adalah orang yang dia merasakan cukup nyaman. Dia akan menunjukkan kemarahan, frustasi kepada dirimu. Nah, kini kembali lagi menukar arah ya, untuk kembali memperjuangkan kamu. Ini lebih ke arah energi si dia. Seseorang yang sudah lama menunda hubungan ini. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya, lebih ke arah ciri-cirinya. Siapakah seseorang ini teman-teman sebenarnya? Seseorang yang sangat menyesal, menyakiti dan telah mempersia-siakan kamu selama ini. Siapakah dia sebenarnya? Nah, kita cuba lihatkan kepada ciri-cirinya ya. Saya akan cuba fokus kepada ciri-cirinya kerana teman-teman kadang-kala ya ketika membacakan ciri-ciri ya, memang secara alami akan terpesong membacakan energi keseluruhan. Maka saya perlu fokus membacakan ciri-ciri seseorang ini yang sudah menyesal, menyakiti dan mempersia-siakan kamu. Ya benar teman-teman ya. Kartu pertama, ciri-cirinya. Orang ini bukan saja orang yang bijaksana, mempunyai pemikiran yang panjang. Sorry, pemikiran yang tajam maksud saya ya. Seperti kartu Ace of Sword tadi ya. Tetapi dia juga merupakan seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk memutuskan dengan kamu. Sama ada orang ini masih bertahan, hubungan yang jeda diputuskan sepihak, atau dia benar-benar ya merupakan seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu. Orang yang sudah putus koneksi ya, koneksi hubungan. Dalam arti kata lain ya, ini menjelaskan mengapa kamu dibuat ternanti-nanti kerana orang ini telah pergi. Ataupun mungkin sudah lama mendiamkan kamu untuk beberapa waktu. Saya menangkap ya, sudah agak lama. Tetapi kalian sering terkoneksi kerana ada energi kemelekatan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow. Hubungan kalian ini cukup kompleks, cukup complicated. Sesuatu yang menurut dia membuatkan dia merenung sepanjang hari, memikirkan kamu, memikirkan kondisi hubungan ini yang cukup kompleks. Nah, dengan kehadiran kartu ini teman-teman, selain daripada seseorang yang terpaksa memutuskan pergi, ada kata-kata yang tidak indah yang telah diungkapkan ataupun keputusan yang dia ambil untuk pergi daripada kamu walaupun tanpa sebarang kata-kata, ini benar-benar sakit ya, dilakukan dengan pantas dan cukup menyakitkan. Di sini dengan kehadiran crossroad teman-teman, dia adalah orang yang terpaksa memilih. Maka saya tidak tahu ya, apakah kamu yang dijadikan pilihan oleh orang ini atau dia merupakan pilihan kamu.
Entah kenapa ya, saya merasakan sebahagian besar energi yang ketarik kamu dijadikan pilihan oleh si dia. Saya mungkin salah, kamu terbalikkan sahaja ya, jikalau dugaan saya di sini tidak tepat. Kita lihat lagi ya, ciri-ciri seseorang ini. Orang ini sering dihadapkan kepada keputusan yang perlu diambil. Maka ketika dia merenung terlalu lama seperti ini, keputusan itu tetap perlu diambil. Nah, ketika keputusan itu perlu diambil, diambil dengan cara hasty, terburu-buru, tidak memikirkan akibat kedepannya. Maka ini yang membuatkan dia ya terpaksa memutuskan kamu dengan cepat, membuatkan dia menyesal, telah menyakiti dan mempersia-siakan kamu. Ciri-ciri yang lain, orang ini seperti saya katakan tadi ya, orang yang menjaga rumah, menjaga keluarga, menjaga kepentingan pasangan, keluarga, orang tua, adik-beradik. Jikalau dia single, dia mungkin orang yang sangat mengutamakan orang tuanya, adik-beradiknya. Mungkin mereka mengandalkan dia ya untuk menanggung ataupun menampung kos seperti itu ya. Mungkin adik-beradiknya ramai, keluarganya besar ya. Orang yang sangat mementingkan pertalian keluarga. Daripada rumah yang besar ini juga saya menangkap energi orang yang sangat menyukai privacy. Dan saya menangkap teman-teman ya, ada energi kesepian yang saya tarik di sini. Mungkin ada beberapa di antara dia ini ya, tinggal sendirian dan sentiasa merasakan seperti itu sehinggalah hari ini. Walaupun mungkin ada yang cuba memujuk ya, mengatakan don't worry, you got friends, kamu ada teman-teman, kamu akan ada orang yang membantu. Dia tetap merasakan, I don't care. I feel so alone, nobody cares. Nah, saya menangkap energi seperti itu kerana kartu ini hadir di bawah devil. Ada energi frustasi dari dia yang memperlihatkan seperti walaupun ada orang di sekitarnya, dia tetap merasakan dirinya sendiri. Wow, di sini seperti seorang anak yang ditinggalkan ibu dan bertemankan sepi, teman-teman ya. Saya menangkap orang ini banyak menghabiskan waktu outdoor bersama haiwan-haiwan di luar sana ya, kucing, anjing, burung dan sebagainya, dan banyak menghabiskan waktunya outdoor. Nah, dengan hadirnya kartu child di tengah, di bawah kartu keluarga ya, Ten of Pentacles, saya menangkap beberapa di antara dia ini ada faktor anak. Mungkin seorang janda atau duda, jikalau dia ada pasangan sekalipun, ada faktor anak. Jikalau dia seorang janda atau duda ini mempunyai seorang anak lelaki, tanggungannya besar. Dia mungkin seorang janda, mungkin seorang duda. Jikalau saya kombinasikan keempat kartu ini ya, sorry to say teman-teman ya, dia sanggup melakukan apa saja ataupun mewujudkan tipu muslihat hanya untuk menampung ya kebahagiaan anaknya. Jikalau saya kombinasikan keempat-empat kartu ini, Scythe, Crossroad, House and a Child, kerana keutamaan itu diberikan kepada anak. Maka jikalau terpaksa melakukan tipu muslihat, manipulation, tricks like the magician, dia akan lakukan. Kerana hujung-hujungnya ini adalah untuk anaknya. Saya tidak tahu ya, intuisi saya tidak pernah berbohong. Maka saya menangkap ada faktor anak di sini. Jikalau tidak ada faktor anak, saya menangkap orang ini yang berjiwa keanak-anakan bersebelahan dengan house. Dia mungkin sangat rapat dengan sosok ibu atau ayahnya dan telah kehilangan orang tuanya. Membuatkan dia merasakan terpaksa sendirian. Nah, saya dari tadi ya menangkap dia adalah orang, seseorang anak bongsu. Anak yang disayangi, really being spoiled by the mother. Dimanjakan oleh ibunya. Nah, jikalau dia tidak ada anak, ya. Tapi jikalau dia ada anak, dia akan lakukan apa saja. Orangnya pekerja keras. Kerja siang dan malam, ya. Terpaksa melakukan tipu muslihat untuk menampung, memastikan masa depan anak ini terjamin. Kamu sesuaikan. Tidak akan semua kartu resonate dengan kalian, teman-teman. Relax, ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau langsung tidak resonate, lepaskan pembacaan hari ini. Jangan cuba cocokin ya energi yang tidak cocok dengan kondisi kamu. Okey, kita akan lihat lagi ciri-ciri seseorang yang menyesali setelah menyakiti dan mempersisirkan dirimu. Saya juga menangkap ada beberapa di antara dia dengan kartu child ini yang sama ini ya. Kerana di tengah ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu kerana energi kalian sentiasa terkoneksi. Okey teman-teman, saya menangkap beberapa di antara kamu di sini ya. Selain daripada gambling, seperti gambling akan hubungan ini, waktu yang diluangkan
kebahagiaan itu tidak panjang, ya, sangat singkat sekali. Dan ini menunjukkan atau menjelaskan mengapa orang ini ingin memperbaharui renewal hubungan kalian. Kerana saya merasakan kebahagiaan yang diluangkan bersama itu begitu singkat. Kerana orang ini datang dan pergi, dan saya menangkap seperti ada hubungan yang sedang gambling. Gambling itu apa, teman-teman? Mengambil risiko dalam sebuah hubungan. Seperti saya katakan tadi, ada yang diposisikan di pihak ketiga. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap, ya, ini lebih ke arah energi kamu, ya, ciri-ciri orang ini, ya. Selain daripada kesepian, jikalau dibincangkan mengenai pergerakan, saya tidak menangkap dia ingin bergerak ke arah kamu dalam waktu terdekat ini. Mungkin, ya, sesuatu yang akan dia ubah, sesuatu yang akan dia perbaharui, ini bukan dari pergerakan. Kerana saya menangkap energi kamu yang benar-benar, ya, ingin cari tahu kemanakah keberadaan dia, apa yang sedang terjadi, apa kabar dia sekarang. Tetapi melalui ciri-cirinya, saya menangkap selain daripada dia merasakan hubungan ini berisiko, saya menangkap dia yang merasakan cukup sepi, ya, dan dia ingin keluar daripada kesepian ini. Sementara kamu benar-benar ingin cari tahu, ya, sebelum kamu lepaskan secara pasti, patut dilepaskan atau tidak. Jika perlu dilepaskan, perlu cari tahu dengan penuh kepastian. Nah, saya menangkap ke arah itu. Orang ini orang yang lone ranger, teman-teman. Orang yang suka bertindak solo dan sudah lama kesepian. Dan masih belum ada, ya, pergerakan dari dia kepada kamu. Kerana burung ini menuju ke arah dia, tidak menuju ke arah kamu. Ini kamu yang lebih mencari. Dia benar-benar kesepian detik ini. Kita lihat lagi ciri-cirinya, ya. Orang ini memang orang yang suka berjiwa bebas. Teman-teman, di sini ada kartu dog, ya. Saya sangkakan tadi kartu fox, ya. Perkataannya dog. Okey, teman-teman. Orang ini masih, walaupun tidak ada pergerakan dari dia kepada kamu, dia masih sangat setia dari segi perasaannya. Sekurang-kurangnya, jauh di dalam hatinya, kamu masih merupakan seorang kawan, seorang teman, teman tetapi mesra, sahabat yang cukup baik di dalam hatinya. Dan dia menyedari dan sangat menghargai, ya, segala pengorbanan kamu dari segi waktu, bantuan-bantuan yang kamu berikan. Orang ini orang yang tahu diri, masih mengingati segala kebaikan kamu. Dari segi perasaannya, walaupun dia membuatkan kamu ternanti-nanti, tidak ada pergerakan, masih wujud kesetiaan di hatinya. Orang ini masih memikirkan kamu. Maka menjelaskan mengapa kartu di tengah ini, energi kalian yang saling terkoneksi. Nah, di sini teman-teman, saling terkoneksi. Dan di sini ada seorang sosok wanita. Jikalau kamu wanita yang menonton, dia tidak pernah melupakan kamu. Kamu, ya, sosok kamu ini sentiasa terbayang-bayang di dalam kepalanya, sentiasa bermain di dalam kepalanya. Menurut dia, kamu ini sangat cantik, kamu ini sangat seksi. Dan saya tidak tahu, ya, sebahagian daripada kalian di sini mungkin usianya agak muda, ya. Mungkin tidak begitu jauh usianya, tetapi dia lebih tua dari kamu. Nah, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Dengan kartu Charles ini, ini juga mengindikasikan beberapa di antara dia jauh lebih muda dari kamu. Tetapi melalui kartu ini, saya menangkap, ya, dia melihat kamu sebagai seorang yang cukup tampan, seorang yang cukup cantik. Saya tidak mahu membaca zodiac divine feminine ini, ya. Saya lebih menangkap energi kesetiaan ini kepada kamu. Kerana dog diikuti dengan energy the woman. Maka dia sangat setia kepada gadis ini, wanita ini. Nah, begitu teman-teman, ya. Nah, mungkin beberapa di antara dia ini berzodiak divine feminine. Jika ini penting untuk kamu, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi menurut saya, no guys, jangan terlalu berpatukan kepada sebuah zodiak. Baik teman-teman, kita gunakan kartu yang sama ini, ya. Dan kita cuba lihatkan lagi. Setakat ini teman-teman, mengapakah dia begitu menyesali akan perbuatannya kepada kamu? Sehinggalah hari ini, mengapa dia mulai menyesali akan segala perilakunya, sikapnya yang telah mempersia-siakan kamu? Mengapakah ada energi yang seperti itu sehinggalah hari ini? Mengapa masih lagi menyesali, ya, dengan kata-kata yang cukup menyakiti dan juga telah mempersia-siakan kamu? Wah, benar, ya, kamu lihat dari kartu ini guys. Orang ini benar-benar kecewa dan hampa setelah dia bertindak memutuskan kamu. Di atasnya ada scythe, sama ada memblokir kamu, tidak mahu, memilih untuk tidak berkomunikasi, mendiamkan kamu, hilang entah ke mana, atau telah bertahun-tahun. Daripada kartu ini, ya, ini easily guys,
from 3 to 7 years. Easily ya, from 3 to daripada tahun 3 tahun ke 7 tahun telah pergi meninggalkan kamu. Dia kecewa. Ini benar-benar kartu yang mengindikasikan seseorang yang menyesali setelah menyakiti dan juga mempersisirkan kamu kerana dia yang putuskan. Dia yang putuskan kamu. Lihat kepada gambar di kartu ini guys. Maybe you've got to zoom ya. Kerana agak sukar untuk saya adjust kamera saya ini. Dia menyesali setelah memutuskan kamu seorang wanita. Nah begitu. Terbalikkan ya jikalau kamu seorang lelaki yang menonton. Jangan terlalu berpatukan kepada zodiak ataupun ya gender teman-teman. Ini hanya mewakili the person seperti itu. Wow, kamu lihat ya. Setelah pergi memutuskan kamu ya. Saya tidak tahu bersebelahan dengan Five of Cups energy kekecewaan ini. Dia seperti tidak mahu lagi ya meneruskan kondisi yang seperti ini ke depannya. Ribut-ribut dengan kamu ya, ada pertengkaran sehingga benar-benar mewujudkan di hatinya sebuah konflik yang cukup besar. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, tidak dapat saya ketepikan energi ini kerana atasnya ada crossroad, terpaksa bersaing untuk mendapatkan kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa dia memilih jalan mudah. Mungkin cemburu ya, mungkin ada perkara yang terjadi, salah faham yang terjadi membuatkan dia begitu cemburu, obsesi, kemudiannya memutuskan kamu. Nah ini ngambekkan sendiri, merajuk dengan temperamennya, memutuskan kamu kerana egonya. Kemudiannya menyesali, nah mungkin ada energi itu. Kerana menurut dia ini seperti terpaksa memilih, disudutkan untuk memilih, menjadi sebuah pilihan, perlu bersaing dengan orang lain. Maka ini mewujudkan kekecewaan. Detik ini mengapakah dia menyesali semua ini? Kerana dia mulai menyedari seharusnya dia perlu mendamaikan situasi dengan kamu. Tidak bersikap terburu-buru memutuskan. Nah di sini teman-teman saya menangkap energi seseorang yang masih lagi ya. Bukan sahaja setia, masih memegang perasaan cinta terhadap dirimu. Orang ini mungkin ya beberapa tahun yang lalu dia mungkin orang yang masih muda. Tidak matang teman-teman. Usianya seperti tidak memberikan dia kesedaran. Tetapi setelah berjalan 3, 4, 7 tahun, dia menjadi orang yang berbeda. Berlandaskan apa yang terjadi, dia menjadi sosok yang lebih matang. Dan saya menangkap mungkin juga beberapa di antara dia ini ya, menerima nasihat daripada orang rumahnya. Mungkin sosok orang tua seperti ayahnya, pakciknya yang memberikan dia bimbingan, petunjuk. Maka merubah pendirian dia. Dia dapat melihat segala sesuatu itu dengan lebih jelas bahawa apa yang telah dia putuskan ini tidak tepat. Maka ini menjelaskan setelah mendapatkan bimbingan dari orang tua ini ya, dia seperti disedarkan akan kesilapannya. Dan saya menangkap orang rumahnya yang menunjukkan sikap ini, menyedarkan dia akan keputusan ini. Mungkin juga ada sesuatu yang terjadi di rumah. Katakanlah orang rumah yang dia pilih, keluarga yang dia pilih. Kemudiannya jadi porak-peranda dan huru-hara yang turut menyedarkan dia akan kesilapannya. Nah, ada energi seperti itu ya. Kita lihatkan lagi. Wow, di sini teman-teman, walaupun kalian tidak berkomunikasi ya, mungkin juga berjauhan dengan satu sama lainnya, mungkin ada tempat tinggal yang jauh. Nah, speaking of tempat tinggal guys, saya tidak tahu ya, saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang kita bincangkan, surprisingly, adalah jiran tetangga kamu sendiri. Nah, so near yet so far ya, walaupun berdekatan, kalian seperti malu-malu untuk berkomunikasi, membuatkan dia cukup penasaran dan seperti memantau ya, jikalau kamu aktif di social media, TikTok, Instagram, whatever, because I'm not a social media person teman-teman ya, dia mungkin memantau kamu di social media. Ya, jikalau kamu not a social media person seperti saya, detik ini saya menangkap dia penuh dengan keraguan, penuh dengan penyesalan dan ingin memperjuangkan kamu kembali ke depannya melawan segala arus yang ada untuk memperbaiki situasi penyesalan ini. Dia merasakan dia mulai bersikap matang dan perlu memperbetulkan keadaan dengan kamu. Dia merasakan apa yang telah dia lakukan kepada kamu itu tidak adil. It's not fair for you. Dia merasakan tidak memperlakukan kamu dengan benar, tidak memperlakukan kamu dengan adil. Sehingga benar-benar mengecewakan kamu. Nah, kini dia perlu melawan arus, memperbaiki kondisi ini dengan kamu.
Seperti itu teman-temannya. Kita cuba lihat lagi mengapakah dia menyesali akan perbuatannya kepada kamu. Okey, di sini ada Six of Wands. Selama memilih jalannya sendiri, teman-teman, dia menyedari ya waktu kebahagiaan yang diluangkan dengan kamu, walaupun begitu singkat, itu cukup membahagiakan. Menyedarkan hatinya bahawa kamu adalah soulmate-nya si dia. Walaupun waktu kebahagiaan itu diluangkan begitu singkat, kesempatan yang ada untuk kalian bersama itu begitu singkat, dia menyedari kamu adalah orang yang mendukungnya. Hasil itu terlihat di hatinya ketika dia bersama dengan kamu. Seperti ada tujuan hidup, ada satisfaction ya, seperti kepuasan di jiwanya. Tanpa kamu, dia hilang kepuasan, hilang dukungan dan hilang arah. Dan dia juga merasakan ya, mungkin dia berada di titik kejayaan detik ini, ini berlandaskan semua usaha kamu, bantuan yang kamu berikan. Maka ini membuatkan dia menyesal kembali ya. Selain daripada itu teman-teman, kamu juga sudah mengenali orang ini sejak zaman kanak-kanak. Kalian ini seperti grow up together. Nobody knows you better than this person and nobody knows this person better than you. Tidak ada orang yang lebih mengenali kalian ketimbang kalian satu sama lainnya. Begitu ya. Dan saya melihat di sini ya, dia banyak menceritakan masalah di hatinya kepada kamu. Masalah tentang inner child-nya si dia. Keluarganya, dia sering curhat dengan kamu. Banyak memori itu terbina kembali ketika dia curhat dengan kamu. Maka ketika mengingati peristiwa seperti ini ya, ketika dia merasakan nyaman boleh curhat dengan kamu, ini membuatkan dia teragak-agak ya untuk kembali lagi mencari kamu. Jikalau kamu tanyakan dari segi pergerakan, saya merasakan dia masih memikirkan ya untuk datang mencari kamu. Tetapi energi penyesalan itu memang sudah terlihat. Cuma untuk dia bergerak ke arah kamu ya, ini seperti gambling. Dia takut jikalau datang nanti mungkin kamu sudah berpunya ataupun hubungan kalian ini cukup berisiko untuk dilanjutkan. Maka ini membuatkan dia menunda-nunda menanti sebuah momen yang tepat. Which orang ini tahu ya, ini cukup berisiko sekali. Dan dia perlu menjaga nama baik keluarganya, nama baik keluarga kamu. Tetapi saya menangkap energi dia yang sudah didukung sejak kalian kecil lagi. Ini mungkin teman kanak-kanak ya. Kamu sudah mengenali orang ini, I think it's about, oh, I don't know guys. Saya mungkin akan dipersalahkan nanti ya. Tetapi kerana saya sangat mempercayai intuisi. Ini sudah dalam 35 tahun ke atas. Maybe more than that. Maybe around 40 years and above. Dalam 40 tahun ya, saya menangkap energi seperti itu. Dan orang ini sentiasa merasakan, walaupun 4 dekad sudah berlalu, dia merasakan dukungan ya, sokongan itu masih datang dari kamu. Sama ada kalian masih bersama secara physically ataupun terkoneksi, dia dapat merasakan kamu masih seperti mendukungnya. Dan dia tahu teman-teman, tanpa kamu ya, dia kehilangan segala-galanya. Tidak ada tempat untuk dia curhat kerana tidak ada orang lain yang memahami dia seperti kamu. Kerana kamu sudah mengenali dia sejak zaman kanak-kanak ya. Okey, di sini teman-teman kita ada Queen of Wands. Orang ini masih lagi sangat jatuh cinta dengan sosok kamu. Tetapi dia terlalu ego, terlalu degil untuk mengakui ini. Terlalu ego. Untuk mengakui, maka dia perlihatkan kepada kamu seperti dia benar-benar tidak peduli. Seperti dia seolah-olah mengabaikan kamu. But actually the truth is, kebenarannya, dia sangat tertarik dan jatuh cinta dengan kamu. Dia sangat seperti adore, ya, admire keberanian kamu. Kerana dia tahu kamu adalah wanita lelaki yang dapat melakukan apa saja ketika kamu bertindak dengan sepenuhnya. Berlandaskan keberanian kamu. Nah di sini teman-teman, bottom of the deck-nya, wow, ini benar-benar ya, ada seseorang yang telah mengecewakan kamu dan dia sangat menyesal. Sangat menyesal, kartu Five of Swords ini menjawab ke tema. Dia merupakan seseorang yang bukan sebatas menyakiti kamu dari kata-kata, tetapi someone that has walked away. Pergi meninggalkan hubungan ini. Apa yang terjadi di kala itu terlihat seperti dia pemenangnya. Tetapi menurut kartu ini, setelah dia menyakiti kamu dari segi kata-kata dan kemudiannya pergi meninggalkan kamu, dia yang kalah. Detik ini teman-teman, mengapakah dia sangat menyesali? Kerana dia tidak dapat berhadapan ya, bersemuka dengan kekalahan ini. Menurut dia, dia akan datang kembali untuk mendapatkan kamu, orang yang belum menyerah.
Tetapi kartu Five of Swords ini benar-benar menjawab ke tema ya. Orang yang menyakiti kamu dari segi kata-kata dan telah pergi meninggalkan kamu. Someone that has walked away. Ketika menyedari kamu pula berpaling pergi meninggalkan dirinya, nah ini orang yang perlu ya menelan egonya. Dia kembali tanpa menyerah untuk mendapatkan kamu lagi setelah dia memperhatikannya, kamu pergi dari dirinya. Something is so unbelievable. You finally walk away. Nah, ini energi yang saya tarik tadi. Beberapa di antara kalian ada yang telah menggerakkan keberanian, nekat ya, untuk bertindak sesuatu yang baru dengan pergi tidak menggantungkan diri kamu dengan hubungan ini. Tidak mahu lagi bergantung dengan si dia. Ketika ini terjadi, teman-teman, ini membuatkan dia ingin perjuangkan kamu lagi. Teman-teman, saya tidak tahu ya, ini zodiak kamu atau dia, tapi dari tadi saya menangkap zodiak yang terkuat di sini ya. Terlihat seperti Aquarius, kita lihatkan ya, Aquarius, Capricorn dan juga zodiak Leo cukup kuat sekali. Kerana ada beberapa kartu yang mengindikasikan zodiak Leo. Aquarius, Capricorn, Leo. Itu adalah dari Major Arcana ya. Aquarius, Capricorn dan Leo mendominasi dan juga didampingi dengan zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Ini lebih ke arah seperti saya sebutkan tadi, teman-teman, ini lebih ke arah Aries dan Leo ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Saya menangkap ini lebih ke arah Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, ketiga-tiganya, kerana kita ada kartu Ace of Swords tadi dan juga ada Aquarius yang mendominasi. Capricorn, Taurus, Virgo, ini lebih ke arah Capricorn, the Devil. Orang ini sangat terikat dengan pasangan, sorry to say, jikalau dia ada pasangannya, atau orang yang terpaksa kembali ke pasangan sahnya, atau sangat terikat dengan keluarganya. Ini juga turut menjelaskannya, mana-mana posisi dia, teman-teman. Sama ada dia ada pasangan, jikalau dia single, dia lebih memilih keluarga, seperti itu. Jikalau dia ada pasangan, terpaksa kembali ke pasangannya. Maka menjelaskan mengapa hubungan kalian diputuskan. Okay guys, kita akan cari tahu lagi ya. Apakah yang sangat ingin dia perbaiki dengan kamu saat ini? Setelah menyesali, menyakiti dan mempersiasiakan kamu. Jikalau saya lihat daripada segi pergerakan dan tindakannya, itu seperti masih belum lagi, teman-teman. Maka kita lihatkannya, orang yang masih lagi merenung, mencari cara ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Maka kita cari tahu apa yang akan dia lakukan ataupun apa yang akan dia perbaiki, wow, dalam waktu dekat ini. Ini teman-teman ya, wow, ini ada ikatan karma di antara kamu dengan orang ini, membuatkan kamu dengan dia yang masih lagi terkoneksi. Ada energy tree di sini ya. Kamu dengan dia seperti ada ikatan spiritual, ikatan karma, ikatan yang cukup kuat, a very strong bonding ya, di antara kamu dengan si dia ini. Wow. Sebentar tadi kita ada woman dan kemudiannya kita ada the man. Saya melihat ini seperti kartu soulmate di antara kamu dan dia ya. Excuse me. Ketika kamu memikirkan dia, dia turut memikirkan kamu. Dia sedang cuba mencari cara ya, menguatkan lagi ikatan di antara kalian. Dan masih mencari cara ke arah ini. Kita lihatkan ya, hal lain yang akan dia perbaiki. Wow, teman-teman. Orang ini benar-benar ya. Setelah sekian lama, dia mencari cara ke arah bagaimana untuk bertemu dengan kamu. Kerana menurut dia tidak ada cara lain yang lebih baik untuk perbaiki ini selain daripada bertemu dengan kamu, bertemu empat mata. Jikalau tidak dapat bertemu empat mata, sukar untuk dia menjelaskan situasi ini. Saya menangkap ada energi kerinduan yang cukup besar ya di hatinya yang sudah lama menanti akan sebuah kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Tetapi sebelum dia mencapai keputusan itu, ini matlamat luarannya daripada energy divine masculine. Dia perlu pertimbangkan pasangannya, orang tuanya, keluarganya, bisnesnya. Nah, dia mungkin seorang pengusaha yang berjaya. Mungkin ada perniagaan sendiri yang perlu dia utamakan sebelum dia mencari waktu untuk datang kepada kamu. Ini juga turut dijelaskan ya di kartu Ten of Coins ini. Mungkin seorang pengusaha yang cukup berjaya. Maka ini semua perlu dipertimbangkan. Perlu diutamakan begitu teman-teman ya. Sebelum dia mencari waktu yang tepat untuk datang bertemu dengan kamu. Tetapi dia tahu tidak ada cara lain untuk perbaiki hubungan ini selain daripada kalian bertatapan empat mata.
perlu ada pertemuan secara fisik. Ini sesuatu yang ingin dia perbaiki kerana kamu mendapat kartu tower di bottom of the deck yang menunjukkan dia sudah terlalu lama kesepian tanpa dirimu. Maka menjelaskan mengapa teman-teman ya, dia sangat menyesali akan kata-kata yang tidak indah itu, kata-kata yang menyakitkan kamu dan bagaimana selama ini dia telah mempersia-siakan kamu. Baik teman-teman, kartu yang terakhir. Jikalau memang ada kesempatan untuk bergerak ke arah kamu, mewujudkan sebuah pertemuan yang terindah. Kita aminkan teman-teman ya, jikalau ini sesuatu yang you are really looking forward to. Tetapi jikalau menurut kamu, tak maulah kak, then it's fine ya, tidak mengapa. Jikalau ada kesempatan untuk dia berdiri di hadapan kamu detik ini, bayangkan dia berada di hadapan kamu teman-teman. Apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita tarik energi apa saja. Mungkin ada energi frustasi, mungkin ada energi kemarahan yang masih lagi ingin dilampiaskan. Maka ini mungkin berbunyi positif atau negatif. It's okay. Yang penting kebenarannya. Maka teman-teman, jikalau dia benar-benar berada di hadapan kamu detik ini, kira-kira apakah yang akan dia ungkapkan kepada dirimu? Wow guys, nothing can be clearer than this ya. Yeah? I want you. Nah ini teman-teman, energi daripada seseorang yang cukup menyesal, menyakiti dan telah mempersia-siakan kamu. Orang yang tidak akan menyerah begitu sahaja. Five of Swords. Setelah dia menyedari kamu pula berpaling dan pergi, dia kini kembali mencari lagi. Nah ini teman-teman ya, kerana terpaksa menelan seperti saya katakan awal tadi ya, menelan keegoannya yang cukup luar biasa. Awal hubungan dia yang cuekin kamu, nah kini terpaksa menjalankan karmanya sendiri. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Kini setelah kamu berpaling pergi, dia pula inginkan kamu kembali. Can you see that? Ini cukup sinkron dengan satu sama lainnya. Okay guys, kita akan tengok lagi ya, kita akan lihatkan lagi. I'm starting to understand our connection. Seperti saya katakan tadi, setelah berlalu beberapa waktu ya, beberapa tahun, dia menjadi orang yang lebih matang. Setelah dia menjadi bertukar, berubah menjadi orang yang lebih matang, dia mulai memahami koneksi di antara kalian. Sesuatu yang dia lepaskan, sesuatu yang dia persia-siakan sehingga membuatkan dia menyesal. Sometimes I stay awake thinking about you. Nah, orang ini tidak dapat tidur malam, tidak dapat tidur siang. Seperti sosok kamu ini hadir lagi dan lagi di benaknya dia. Setelah menyesal, pikiran ini mengganggu ya, sentiasa membuatkan dia tidak dapat melelapkan matanya memikirkan kamu. I knew exactly what I was doing, tetapi di kala itu dia begitu pasti itu adalah tindakan yang tepat. Dia ingin kamu mengetahui ya, di kala itu dia confident dan yakin apa yang dia putuskan adalah tepat di kala itu. I wish I could take back my words. Nah, ini seperti sebuah storytelling teman-teman ya, seperti sebuah cerita. Di kala itu ketika dia pasti dan yakin ya, apa yang dia lakukan itu tindakannya benar. Tetapi kini setelah menyesali, I wish I could take back my words. Tidak memutuskan kamu, tidak pergi meninggalkan kamu. Alangkah baiknya jikalau dia dapat menarik kembali kata-kata yang menyakitkan, keputusan yang diberikan itu di kala itu. Nah, dia seperti ingin menjelaskan situasi ya, hubungan kalian ini kepada kamu melalui pembacaan hari ini secara tidak langsung. I know I messed up everything. Nah, benar ya teman-teman? Seseorang yang menyesali, menyakiti dan telah mempersia-siakan kamu, I know, dia membuat pengakuan. Dia menyedari dan menyadari dia telah merusakkan segala-galanya. Why am I keep repeating words ya? Dia menyedari dia telah merusakkan segala-galanya di antara kalian ini. Okay guys, saya akan buka beberapa initial untuk kalian di sini ya. Okay, let's see. Okay teman-teman, seperti biasa ya, saya akan susunkan initial ini dulu agar tidak ya memakan waktu kamu seperti itu. Baik teman-teman, initialnya sudah tersusun di sini. Ada huruf T R F I C.
Ini seperti seseorang yang mungkin ya, seorang polis ya, seorang militer, tentera atau seseorang yang mungkin ya, traffic police officer seperti itu ya. Kerana hampir mengeja perkataan traffic. KANBDPQSGHZMY dan L. Okey teman-teman, ini saja inisial yang terbuka ya. Telah saya susunkan, saya harap kelihatan. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.